Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu truk yang cukup spesial karena ini adalah truk yang beda dari yang lainnya. Biasanya kan kita truk peti kemas, truk tangki, tapi sekarang kita akan mereview truk pemadam kebakaran ya, atau damkar. Untuk modnya ini statusnya free. Bagi kalian yang berminat dengan modnya ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Untuk basic truknya ini dari Hino 500 ya, untuk truknya ini dengan muatan pemadam kebakaran. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita akan review untuk modnya ini ya. Kita cek untuk perlampuannya dulu, lampu dekat. Untuk lampu dekat sudah menyala, lampu jauh juga sudah menyala. Lampu hazard di sini terlihat sudah menyala ya. Walaupun ini agak silau, tetapi ini sudah menyala. Sen kanan. Ini kita ubah posisinya dulu ya, karena kurang kelihatan kalau gini. Ini kita ambil. Oke. Ya. Ini terlihat sudah menyala ya. Sen kanan. Lalu sen kiri juga sudah menyala. Untuk wiper di sini juga sudah menyala ya, tidak ada kendala. Nah, untuk wipernya seperti itu. Lalu ketika kita membuka pintu, ini hanya pintu kanak ya yang terbuka. Kita cek untuk bagian belakang. Untuk bagian belakang seperti ini. Lampu rem, lampu mundur, sen. Dan kanan sen kiri ini sudah menyala ya. Lalu kita cek untuk bagian interior. Untuk bagian interiornya seperti ini ya. Ini untuk dashboardnya ini keren banget, ini detail sekali. Apalagi untuk ornamen-ornamen seperti layar, terus monitor itu keren banget ya di sini. Seperti di aslinya. Dan lebih kerennya lagi ketika kita menyalakan lampu hazard di sini, untuk lampu rotator atau strobo ini menyala ya yang bagian atas. Ini karena siang hari jadi kurang kelihatan. Nah, itu kelihatan berkedip ya. Lalu kita cek untuk bagian animasi. Kita cek untuk animasi pertama. Untuk animasi pertama di sini membuka pintu bagian sopir ya. Untuk animasi kedua ini membuka dari bagasi dan membuka ini ya, alat-alat pemadam kebakarannya. Nah, ini lengkap sekali. Untuk animasi ketiga ini memberikan cone ya, atau pengaman untuk truknya ini. Ini namanya segitiga pengaman ya kalau nggak salah. Nah, ini keren banget ya. Cocok banget bagi kalian yang bercita-cita ingin menjadi pemadam, dan ini adalah simulasi untuk truk pemadamnya ya. Dan bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrizio dan channel, salam musik mantap.